Jumpa lagi dengan saya, Kaprindo Service. Di depan saya ini adalah sebuah speaker aktif dengan kerusakan kayaknya sih mati total. Nah, coba saya akan mencolokannya. Tombolnya akan saya tekan. Nggak ada reaksi sama sekali ini. Saya tekan tombol powernya, lampu indikator tidak hidup dan tidak ada bunyi dengungan ataupun gimana. Jadi kondisi speaker aktif ini mati total. Kemungkinan besar akan saya bongkar terlebih dahulu. Nanti kita lihat isi dalamnya. Apa sih sebenarnya yang membuat speaker aktif ini tidak mau hidup? Oke, mungkin akan saya potong untuk pembongkarannya dan pengecekannya. Nanti kita cek lagi setelah kita bongkar-bongkar. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ini dia sudah saya bukai tutup belakangnya. Dan setelah saya cek-cek, ternyata trafonya ini bermasalah alias putus. Ini putus. Trafonya ini putus. Di sini ada pius. Nah, dia piusnya putus dan saya buka juga ternyata putus di dalam juga. Apakah ini masih bisa digunakan? Ya, saya juga kurang tahu ini. Mungkin saya akan coba nanti kita pasang kabelnya di kabel sini. Kita pasang dan kita akan uji coba. Apakah trafo ini masih bisa digunakan atau tidak? Ya, kalau kelihatannya sih tidak putus. Moga-moga masih bisa digunakan. Ini tadi sudah saya cek menggunakan multitester dan nampaknya masih bisa. Namun saya juga belum bisa pastikan karena belum saya sambung dan belum saya hidupkan speaker aktif ini. Mungkin akan saya coba rapihkan terlebih dahulu. Kita sambung-sambung ulang dan mungkin nanti saya akan uji coba kalau memang sudah bisa untuk diuji cobakan. Oke. Akan saya potong sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah saya pasang kabelnya. Jadi saya pasang kabelnya seperti ini. Piusnya sudah saya buang. Dudukan di trafonya juga sudah saya buang juga. Nanti saya akan kasih pius kembali. Yang penting kita uji coba kembali. Uji coba dulu deh maksud saya. Ini sudah saya pasang jacknya, tinggal kita colokan. Oke. Mana ini lampu indikatornya? Yang jelas sudah menyala lampu indikatornya. Nah, itu. Coba kita play MP3 player saya. Di play dulu ya MP3 playernya. Kita play. Tidak. Oh, player saya mati. Coba saya akan benahi dulu MP3 player-nya. Nah, ini dia hasilnya, sudah bunyi. Dan mungkin videonya cukup sekian saja. Nanti saya akan pasang-pasang kembali dan saya akan pasang pius. Jadi untuk kerusakan kali ini yaitu putus di tengah karena trafo. Nah, ini mungkin karena trafonya kurang bagus mereknya, ya beginilah jadinya. Untuk reparasi kali ini tidak mengganti apapun.
cuman perlu sedikit kreatif, kita sogrok-sogrok trafonya, dan alhamdulillah speaker aktif ini bisa hidup kembali. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe video saya. Berikan komentar-komentar Anda yang sepatnya membantu saya dalam pengerjaan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalam. Mantap.